selesai sudah proses pengambilan bahan tongkat. Dan pohon ini juga bagus buat bonsai ya teman ya. Petualangan ini cukup melelahkan, dan tadi saya sempat terkena itu tanamannya sangat gatal sekali teman ya. Kawan hati-hati dan waspada kalau menemukan tanaman seperti ini ya teman ya. Ini perlu diwaspadai untuk kawan-kawan petualang semuanya. Waspada dan hati-hati untuk tanaman ini ya. Simak videonya, jangan di skip. Oke lor, saya langsung masuk ke hutan ya lor ya. Simak videonya, jangan di skip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Satrio Baja channel semuanya, buat kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung dengan cara tonton, like, komen, bagikan, dan subscribe. Dan kali ini saya akan petualangan di hutan ya, untuk mencari pesanan ya, dari pesanan Mas David yang di Trenggalek ya teman ya, pesanan tongkat. Dan untuk pohon yang akan saya cari untuk bahan tongkat ini juga sangat bagus untuk bahan bonsai ya teman ya. Simak videonya, jangan di skip. Pohon apakah itu sebenarnya? Mungkin kawan-kawan banyak yang belum tahu ya teman ya. Dan itu ada di sana, ada satu juga, nanti akan saya ambil juga itu. Nah, oke teman ya, tetap simak, tonton sampai akhir biar nggak gagal paham. Untuk kan semuanya biar tahu pohon apakah, jari jenis apakah yang akan saya ambil untuk bahan bonsai tongkat pesanan Mas David kali ini ya teman ya. Pencarian untuk bahan tongkat ini teman, dan ini pohon ini juga sangat cocok untuk kawan-kawan pembonsai mania semuanya. Simak videonya, tetap pantau petualangan Satrio Baja channel ya. Sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan sehat selalu dan semakin sukses. Clear, seperti apa kondisi hutannya, kita cek bersama-sama. Nah, seperti ini ya kondisi hutannya lor ya. Oke, untuk teman-teman semuanya ya, untuk teman-teman semuanya yang belum tahu dari jenis pohon malikukun ya, ini sangat bagus juga buat bonsai teman ya. Nah, ini seperti ini ciri-cirinya. Untuk batang muda coklat ya, batang muda coklat. Namun di petualangan kali ini saya mencari bahan tongkat ya teman ya, bahan tongkat dari pohon malikukun ya teman. Ini saya mendapatkan pesanan tongkat dari bahan kayu walikukun. Ini pesanan dari Mas David ya teman ya. Mudah-mudahan nanti kita mudah-mudahan menemukan jenis yang sesuai dengan harapan ya teman ya, yang cocok untuk tongkat dari jenis pohon walikukun ini teman ya. Nah ini teman ya, saya sudah menemukan lagi satu ini ya. Coba saya cek di semak belukar ini teman ya. Saya akan masuk untuk mengeceknya seperti apakah bahan tongkatnya dan yang bagus buat bonsai ini teman ya. Nah kita cek seperti ini ya teman ya, batangnya seperti ini nanti cocok untuk tongkat dan nanti akan saya ambil ya teman ya. Nah ini cocok ini ya teman ya, nanti akan saya ambil. Oke teman, saya lanjut perjalanan untuk pencarian bahan tongkatnya teman ya. Dan hutannya seperti ini teman ya, sangat sejuk sekali. Nah ini ada lagi teman ya, ini ada lagi. Coba saya cek masuk ya teman ya. Nah akan saya cek masuk seperti apa kondisinya ya.
Oke, seperti ini ya teman ya. Oke teman, ini ketemu lagi. Satu lagi ya untuk bahan tongkatnya. Ini nanti akan saya ambil ya teman ya. Ini juga bagus ini untuk bahan tongkat. Ini cocok untuk saya ambil ya teman ya. Karena ini bagus untuk geraknya ya, juga bagus lumayan. Ini buat tongkat lumayan keren lor ya. Oke, tetap pantau Satrio Baja Channel, mantap. Saya sudah menemukan dari pohon wali kukunnya teman ya, untuk pesanan Mas David, yaitu tongkat bahan dari kayu wali kukun ya teman ya. Oke, langsung saya ambil tongkat pesanan Mas David untuk bahan wali kukun ini ya teman ya. Untuk bonsai juga bagus ya teman ya. Simak petualangan Satrio Baja, jangan lupa dukung, tonton, like, komen, bagikan, dan subscribe. Mantap. Tor. Oke lor, seperti ini ya. Setelah saya ambil ini bahan tongkatnya pesanan dari Kang David, ini juga cocok, ini bagus ini kalau sudah kita ukir ya teman ya. Kalau kita ukir untuk tongkat ini cocok ya, ini bagus, keren, mantap, dan besarnya sesuai. Ini kita genggam juga tidak terlalu besar ya teman ya. Oke, kita lanjut petualangan berikutnya. Oke teman, kita lanjut petualangannya ya untuk pencarian bahan tongkat dari wali kukun ini ya teman ya. Dan kawan pemula bonsai mania perlu ketahui bahwasanya pohon wali kukun ini juga bagus untuk bonsai, untuk kan pemula ya. Oke, untuk sahabat-sahabatku semuanya, simak terus petualangan Satrio Baja Channel ya. Jangan lupa tetap dukung Satrio Baja Channel dengan cara tonton, like, komen, bagikan, dan subscribe. Oke teman, kita lanjut petualangan kali ini ya teman ya. Ini mudah-mudahan nanti menemukan lagi untuk bahan tongkatnya. Oke lor, tadi saya sempat masuk ke sana ya, dan terkena rawe ya. Rawe ini sangat berbahaya, sangat gatal sekali ya teman ya. Di sana tuh tadi ya masuk. Nah nanti, nah seperti ini ya teman ya. Kawan pemula petualang ini perlu ketahui bahwasanya rawe ini sangat gatal dan ganas ya. Ini obatnya untuk kawan-kawan petualang semuanya, kalau ada pohon katilayu, ambil daunnya dan dibuat membersihkan bajunya atau tubuh yang kena rawe ini ya teman ya. Ini cepat luntur dan cepat sembuh ya teman ya. Kalau tidak ada, cari debu yang kering untuk mengobati gatal kena rawe seperti ini ya teman ya. Ini sangat gatal sekali. Nah tangan saya juga kena, dan akhirnya mendapatkan bahan tongkat seperti ini ya teman ya. Bahan tongkat seperti ini bagus untuk tongkat. Dan seperti apa kelanjutannya, ini Mas David memproses membuat tongkatnya ya lor ya. Oke, simak videonya.